dan saya tobatkan dirimu. Tobat-tobatnya suka. Pertama, terjadi balenyo kita lakukan seluruh syarat dan hukum tobat. Ini yang pertama. Rukun tobat nasuhanya, yang kalau kita lihat bahas, ini seluruh rukun ini dan syarat ini terlaksana. Ini yang pertama. Pajak baru terlaksana ada apabila terubah tingkat penyesalan karena Allah, menyesal tiada kesalahan masa lalu di hati, tapi penyesalan karena Allah atau paling kurang karena siksaan Allah di akhirat, yaitu karena dimasukkan ke neraka dan kehilangan syurga. Yang minimal, yang paling sempurna memang karena Allah tu, bukan karena syurga dan neraka. Penyesalannya timbul karena merasa bersalah dengan Allah, karena merasa bersalah dengan manusia atau kehilangan dunia, kehilangan pamor, kehilangan kehormatan, atau takut celaan cacian manusia, penyesalan karenanya nyengken tobat. Ya nah matalah dengan cacian manusia yang dia ngecelali Allah. Ken ia bengih manusia, ia bengih Allah. Ken ia hamai uli manusia, tapi ia hamai negalali Allah. Timur penyesalan karenanya, dia itu kesalahan masa lalu. Dan penyesalannya, tandanya menyesal. Pertama, hatinya pedih, rasa panas di hati karena penyesalan. Yang kedua, keluar air mata. Karena yang menyucikan dosa-dosa, kotoran dosa di hati, yaitu dengan dua hal. Pertama, terbakar, membakar dengan api. Yang kedua, membasuh dengan air. Dan api yang membakar kotoran dosa, karat-karat dosa, geratan dosa, yaitu api penyesalan, panas hati karena menyesal dan dosa. Yang kedua, air mata gundah, kegundahan dan duka dari kesalahan masalah. Enak menyesal duka terhadap dosa, enak bersih. Maka munyo menyesal di atas dosa-dosa, maka yang bersih adalah dosa. Munyo menyesal di atas kekurangan-kekurangan, yang bersih kekurangan. Karena urang tobatnya nak bersih diri dari dosa. Nak ku bersih diri lebih kelihatan kenyalo dari yang kru. Nah, yaitu tingkat bersih dari yang mubah-mubah dunia. Nah, yang level beda level. Cuma yang hanjir yang paling penting yang berbahaya menyohanan bersih dari dosa, yaitu dosa-dosa yang besar yang pertama, yang kedua dosa kecil. Maka hinakan lagi. Menyogolong menyesal nyan berarti benda jauh. Enak nak menyesal. Nah, anak kumayang itulah aku anak kumayang yang membutuh-butuh itulah merasa sangat bersalah, sangat rubuh. Ada je ingin tahu dia kembali dan putar waktu menanglah supaya baik
Bejede dosa-dosanya. Terlalu merana hati dengan dosa. Yang tanda kekerimam. Main itiji pun. Menangislah di atas dosa. Karena air mata membasuh kotoran dosa. Menyesallah di atas dosa. Karena api penyesalan akan membakar. Gaya geratannya terdilih aku. Menyerah ngeri dia. God betul, God merah. Dengan ukuran diri. Yang tandai. Maya kata tu, oh ya. Tensi rawat tu. Yohana lah tu. Masalah kalau macam si je kena si lain-lain. Lebih mat rawat punya antara tu. Yang kedua. Yang kedua pun lah. Khairul Muri O satu Anu pertengahan atau selalu menjaga keseimbangan O satu H Bet Tafrid Bet Ifrat selalu menjaga keseimbangan sesuai dengan kondisi dan keadaan. Tugas agama gubernur katanya selalu mampu terjalani udik dalam dunia nyo seimbang. Iban mana seimbang? Seimbangnya selalu cocok sesuai dengan kondisi. Dan pu yang kagak dalam agamanya nyan untuk keseimbangan. Maka gubernur dalam agama nah hukum hari-hari na makruh na sunat nyen munyui da jalan kalage nyen nyen ka osa karena makruh nyen ka babine bine bro kan bro bine jalan bro nyen do kere lam luo hadir. Munyo sunat kabinih jalan ke to ke wajib jalan. Maka mana tengah lewat kanan lu, lewat kiri juga lu. Kenyo-nyo na hatta lu berdeka. Ini pun berdeka. Walat tafsudha kullal basti. La taj'al yadaka maghlulatan fi 'unuqik. Wa la taqsudha kullal basti. Ngata nyona harta bajaro be tabut tama jaro pada kuat ya hanta tim infak ada. Nyata lalu jaro pada kuat ga hanta tim. Hanta tim infak berjalan kebaikan. Kriya. Nyah ada usaha. Kriya. Nyan luang urung atau bek tak boleh habis tak sudha kular pasti buku yang nak tajuk duduk menyesai nyan pun hana osa menyonai lagi tak boleh habis tajuk tipu jami tajuk naik di rumah nak boleh di nyan tajuk boleh di betul nak tajuk di untuk dia tajuk di dan duduk kerana suatu kau tak menyesai. Ada ratu jemennya ke boboi ke ini bukan yang cuma ni. Olehnya sesuai dengan kondisi dia. Oh menyuruh dia kadang-kadang tidak ada hikik han menyesai. Jika ada kesusahan han menyesai. Han nak buku. Maka masa saya masa sahabat jemun buat dia rifak perjalanan Allah. Abu Bakar ku yang nak yuk. Apo tan leu bena rejo juga agak selama. Hana dia tepu. Tanya le Nabi. Iran pun nak tinggal buat ah. Ilung asaina Allah na rasul ilung kaji ilung nyang kenyan tinggal gilo. Ana pupu ilung ana ta ilung kapuan na Allah na rasul. Ya tu sami hana le Allah. Nya ya tu sa. Nya hana le rasul pali. Ilung selama ro rasul pada udik kejatuh.
Allah pun tapi nak lu kasihnya buah bahagia. Apa harta hanya saya. Nya gaknya osa yang ada buku je lah. Cocok dengan tubuh kekuatan roh tu. Tapi ke sahabat lain yang pergi. Apa kajian mendung yang tu gara-garanya katilah. Maka inan buat jaga keseimbangannya lupa hanya dan berkah. Kehid baik. Buhak pergi baik. Buhaknya kelipat tengahan. Maka bukan sahwahnya yang usah. Iman mana usah menyobat tempat kebaikan hana tatu. Tapi menyuhana kebaikan tatu. Menyokrit ku hana tatu buat kebaikan. Buhak ibad buatkan kebaikan gampang tak perlu biar harta. Yang buhak kena tahu membuat zir. Yang mandu hana usah. Maka dan nyonyong tu tak jaga osatiahnya dan murna hukum ni benda nyat pun yang kala gatuh lah agama nyat haram nyat ke osatwa hali osat wajib nyat osat nyat nyat bah bohong kan. Maka kata ahlu sunnah wal jamaahnya pertengahan. Karena nak kelompok 70 lembok peti firqah sabuh yang najiah. Yang najiahnya hanya ke yang awsat ahlu sunnah wal jamaah. Jadi nak kelompok tasbih, nak kelompok taktil, nak kelompok qadariyah, nak kelompok jabariyah, nak kelompok nasibi, narafidi. Nyoman dua kena usah. Berdentangan antara tasbih dan taktil. Usah tiadi al-usnah wa jamaah. Ke tasbih bikon, ke taktil bikon. Menanti yang lain-lain. Menyahna pada jamaah. Memang kita. Bapak-bapak dia budaya usah Tuhan. Kalau sudah ada mana kita perlu umuri satu. Yang kedua pun mana? Masalah Allah lakukan semuanya qada qadar Allah. Baik dan buruk. Yang buruk takdir li Allah. Yang baik juga takdir li Allah. Mandum dalam takdir Allah. Cuma tanya hambanya nak ada. Walaupun nyo takdir Allah, tetapi nya hanjit tak ucapkan sebagai ada. Walaupun nya itu. I know yang buka dosa tau. Yang takdir nak dosa tau. Allah. Tapi hanjit tak pegah buruk Allah kita kini dosa kita yang main lupa ni nak buruk bukan Allah yang tak kini yang kata pun buruk Allah. Allah tetap anak buruk yang anak kekurangan walaupun diciptakan yang kurus. Yang kekurangan ciptaan Allah tapi kan pencipta itu kurang. Maka hanjit dan nisbah kekurangan ke Allah. Bukain yang menotiro ahli lukis. Gue pegang gambar bro, nyobro kan yang kubro lukisan. Iga nyampi mana? Si mampu gue pegang ahli lukisan, menyobro gue pegang lukisan yang paling lagak pi mampu. Cuma juga gue pegang sabo lukisan yang bro. Hanaga lukisan, yang ku hanaga, yang ku hanaga lukisan. Hanaga lukisan, kita pegang hanaga orang lukis. Lagi uri hiyah darah baru ucok doho gelapa aju bak muka darah baru nyen ku yang kutok ku hiyah ku darah baru darah baru apa kutok urung hiyah tapi gajah nak kutok ku boh segala hal yang buruk memang dosa-dosa takdir Allah tapi Allah tak buruk.
Allah kan. Bila bergabrukan Allah giat digedi. Giat digedi yang beruruk. Mana bro? Allah punya hak takdir. Apapun itu digedi. Karena kekuasaan Allah maha sempurna, Allah maha kuasa, maka pun yang dilakukan oleh Allah tidak menjadi kekurangan bagi Allah. Nah, gambar ini benar saja kita pegang benar saja. Kita pegang lukisan bro. Lu ada pegang, lu pegang bro. Bro, ada. Bro, tak lukisan bro. Sini saja kan lukis gambar yang bro. Tapi kan melukis yang buruk. Wajah yang pegat cipta kita ni cipta Allah yang ni cipta sesuatu yang buruk dari Allah. Yang buruk itu ciptaan bukan pencipta. Kan pencipta yang buruk. Nampak. Jadi tanya hanjir takut walaupun yang kenyataan sebagai ada. Ya kan? Boy no tirana mehiyah ngenan nada makan nanan nanaya itu mah agama ini jadi pipai roh itu mah ada yang mana kagum dia punya nada ya makan ya bijak makan lu kagena walaupun nyok kedinan itu mah tapi hanada mehiyah dan ya kan? Hei nak jauh baik ke mana? Hei jauh pada baik ke bimbang. Pak ke mana? Ana ke mana nada? Nak salah nanya? Ana kan? Nanti Allah tak tahu nada di lamba. Walaupun ni orang gede. Yang yang luar pun. Pertama, nepegah li Allah yang kuasa dipegah nisbah ke rona tanda yang kuasanya sangat mulia ya Allah kan berarti beda ibadah lain kan karena Allah mandung kubur karena Allah tetapi nisbah Allah karena di sangat mulia lagi takkan baitullah ke kampang pun baitullah rumah Allah yang kan makna Allah itu ina dan kan makna yang lain kan milik Allah nyen watenya kai ironya tandanya sangat dipumuli sangat dihargai di sisi Allah artinya ibadat puasanya sangat berat nempuh harga li Allah tanyo nanu dulu. Nah, nu yang paling gakai, yang paling tak sayang. Lu dah ke hero yang nu yang nu yang 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 lagi yang gebui. Nyekan mana yang lain pada yang lagi gebui kan? Nenek kaya kita dengan yang ni, tapi pakai karena ni sangat dihargai, maka tugasnya anak lu. Yang yang nyawanya aku dah bawa. Pakai kerana pegawai lain kerana ni beda sangat berhak. Beragam berarti ibadat puasanya sesuatu yang sangat berharga di sisi Allah sehingga gembalahnya dengan balasan yang sempurna ini yang pertama yang kedua puasanya jarang deh bagi manusia anda tahu apa deh dan yang puasa ya kan menyuruh temayang durun temayang deh jurunan temayang anak. Buat urung puasa dengan anak puasa. Ini tak ada terlalu beda ya. Sama-sama. Urung anak puasa. Anak pejuh tepi-tepi mah. Nah, urung ke dia. Ini puasa. Tak nak pejuh tepi-tepi kan. Dia puasa kerana Allah. Ke anak beda kan. Nah, urung ke buka puasa. Dia tidak ada pejuh tepi-tepi. Dia pejuh iya. Nah, tahu depua kaya hanan kuasa. Yang depua tahu Allah yang roh tu. Itu korupsi. Bersegi. Mana ia itu untuk kita hanan kuasa. Berapa-apa kita bayar.
Gerudah, gerudah, gerudah ledung, jadi ledung. Ayo korupsi itu ya, ini gak ada yang kuat lagi. Nadi, baru. Maka menyu yang tuh tak kuat lagi untuk Allah. Nah, apa udah hanya kuat lagi tuh oh di piro kepada yang kuat lagi. Ayo tapi tuh. Ayo baju ini dia, baju ini ke, tapi ceng kuat lagi. Padahal hanya kuat lagi. Yang tuh tak kuat lagi Allah. Maka jenis buah kuasa yang juga yang dulu yang Allah ada doa kuasa. Bau pura-pura kuasa, ngurung pura-pura anak kuasa yang bibit kuasa ada doa.